Shalom, selamat hari Minggu, selamat pagi buat kita semua. Saya mengucapkan selamat datang di gereja JK Yosana. Kita akan memulai kebaktian kita. Saya undang Bapak Ibu yang mungkin dari luar untuk masuk ke dalam. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan, Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kita sepanjang minggu ini, sampai hari kita ada tempat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Sebelumnya, saya undang kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, Kau beri kami waktu lagi untuk datang ke tempat ini Tuhan. Memuji, membesarkan Engkau Tuhan. Oh, terima kasih atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami rasakan, kami lihat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, kami meninggalkan segala kesibukan kami Tuhan. Mau datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari kehendak-Mu Tuhan. Kau penuhi kami Tuhan pagi dengan hadirat-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa merasakan sukacita yang Kau berasal daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau rindu melawat setiap kami di tempat ini yang menyaksikan program ini Tuhan. Dan biarlah lawatan-Mu ada pada setiap kami Tuhan. Sehingga kami pulang Tuhan dengan kemenangan, kekuatan, kesembuhan dari Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat kami sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, tidak ada yang sia-sia Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Berdoa atas kebaktian ini Tuhan. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhan, biar nama-Mu saja dipermuliakan. Terima kasih Roh Kudus, lawat tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami Tuhan, bakar roh kami terus Tuhan. Kami ingin bersuka cita dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan pada saat Kau disukakan Tuhan, maka mujizat terjadi dalam hidup kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Saya bagi berdiri sama-sama nyanyikan lagu ini. Jalan-Mu tak terselami, yes, Lord, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu.
panjang dan besar bagiku. Arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu, katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu. One more time, katakan, penyertaanmu, penyertaanmu, yes Lord, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sama-sama nyanyi. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu, katakan, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, merasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Arti kehadiranmu Tuhan. Haleluya. Arti sembahyang kepada kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh, 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 oh. Layakkan kami Tuhan. Oh layakkan kami. Kami rindu lawatan-Mu. Masuk hadiran-Mu, oh menemukan wajah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, oh, oh. Nyiramara la basana la mo.
Kasih-Mu tak berkesudahan buat kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Atas segala kebaikan-Mu. Glorify Your name. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Oh ramana labashana lamana lamosyana lame. Penuhi setiap kami Tuhan. Oh ramakana labashekerebe kanalamo. Jamah setiap hati kami Tuhan. Kurabala labashana labakorabata kanalamo. Bakar setiap roh kami Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Oh, Kau layak diterima sembah kami. Kau layak terima pujian kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kaulah segalanya. Terima kasih ya kalau wasyakalah. Kami percaya hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kau melihat setiap hati-hati kami yang remuk hari ini Tuhan. Oh rabana labana labasyakalah. Kami tahu Tuhan Kaulah kekuatan kami Tuhan. Kaulah pegangan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kami ada hari ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Biarlah Kau berikan kami tetap kekuatan-Mu Tuhan. Untuk kami bisa menghadapi Tuhan pergolongan hidup kami Tuhan. Karena kami tahu bersama Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Bersama Engkau kami akan mengalami masalah-masalah, perkara-perkara yang besar Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih. Oh Rabashaka, thank you Jesus, thank you Lord. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Sekarang nyanyikan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Sama rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu katakan, penyertaan-Mu sempurna. Yes Lord, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah. Selalu bersama.
rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya arti kehadiran-Mu dalam kami Tuhan. Kami melihat perkara besar dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami lebih dari pemenang dalam Engkau Tuhan. Bila hari itu kami nyatakan dengan sukacita kami Tuhan dalam Engkau Tuhan. Kami ingin bersorak-sorak dalam Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan. Bersama Engkau Tuhan. Kami lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa kebaikan sampai pada akhirnya Tuhan. Biar kami melihat kemurahan-Mu. Kami merasakan hadirat-Mu di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kita yang semua bersuka cita katakan, amin. Happy Sunday everyone, katakan kiri kananmu. Haleluya. Thank you Lord. Ambil bertepuk tangan saudara. Hari kita nyatakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Sembuhkanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan kami semuanya. Amin. Dalam hadirat-Mu, amin, kami menyembah-Mu. Curahkan, bahkanlah roh-Mu atas kami. One more time, katakan, satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Oh, bergandeng tangan kami semuanya. Yes Lord. Dalam hadirat-Mu, yes, kami menyembah. Curahkanlah, bahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah, katakan, roh tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa. Yes Lord. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenang. Semua, semua bangsa-bangsa. Yes Lord. Aku apa saudara? Katakan, satukanlah. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Oh, bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Menyembah, curahkan. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Oh, tercurah, katakan, tercurah dari surga. Bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Katakan, roh tercurah. Roh tercurah dari surga. Kalau saudara katakan, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga. Bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga. Gereja Tuhan dimenangkan. Semua, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku
bahwa Yesus Tuhan. One more time, katakan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita hebat. Amin. Haleluya. Nyanyikan Tuhanku hebat. Sambil bertepuk tangan saudara, katakan dengan iman kita bahwa Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup selalu melakukan perkara. Haleluya. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Thank you Lord, percaya kuasamu tepat ini Tuhan. Thank you Jesus. Haleluya. Katakan, Kau yang hidup di dalamku, amin, menjadikan ku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu. Come on. Menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi besok. Yesus, Tuhanku pemenang, amin. Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersolak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersolak. One more time. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Kita percaya berkat Tuhan tercurah tepat ini. Amin. Haleluya, datang berkatmu tercurah. Come on. Amin. Kami percaya Tuhan, berkatmu tercurah tepat ini. Haleluya. Satu hati kami umatmu mengundang Kau Yesus, biarlah di sini kerjakan segala hal sesuai kehendakmu, nyatakanlah kuasamu, berkatmu, come on, berkatmu tercurah. Bagi siapa? Amin. Berkatmu, berkatmu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka. Amin. Katakan, dengan satu hati kami umatmu, amin, mengundang Kau Yesus,
sini, kerjakan, kerjakan segala hal sesuai kehendak-Mu. Nyatakanlah kuasa-Mu. Oh, berkat-Mu, berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Aku bersuka, aku bersuka cita. Berkat-Mu, berkat-Mu tercurah, penuh dan melimpah, semua Kau sediakan bagiku. Berkat-Mu tercurah, penuhi hidupku. Yes, aku bersuka cita, aku bersuka, aku bersuka cita. Amin. Aku bersuka cita. Berikan bagi Tuhan. Sama Bapak Ibu kembali. Tiba saat kita berikan persembahan kita. Saya tulang kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih lawatan untuk tempat ini luar biasa Tuhan. Bila Kau pakai Tuhan menjadi kekuatan kami Tuhan, untuk kami tetap bangkit dan berjalan bersama Engkau Tuhan. Berikanlah kemenangan demi kemenangan terjadi dalam hidup kami jika kami setia dan percaya kepada Kau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan di mana ada iman Tuhan, di situ ada mujizat Tuhan. Saat kami percaya Engkau bekerja atas setiap doa-doa kami Tuhan. Dan kami akan melihat Engkau akan berperang untuk kami Tuhan, menyembuhkan penyakit kami Tuhan, menyelesaikan permasalahan kami Tuhan. Karena kami tahu Kau Tuhan, Allah yang tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berikan persembahan kami Tuhan. Beritahu kami berapa yang harus kami beri. Kami belajar setiap persembahan sulung kami, perpuluhan kami, nazar kami. Kami ingin belajar mengembalikan apa yang Kau sudah berikan untuk kami Tuhan. Karena kami tahu pada saat kami setia Kau membuka tingkap-tingkap langit atas kami Tuhan. Kau akan menurunkan berkat-berkat-Mu Tuhan. Memberkati gandum-gandum, lumbung-lumbung. Finansial kami Tuhan, keuangan kami Tuhan. Kami tidak akan berkekurangan Tuhan, karena Kau Allah yang akan mencukupkan kebutuhan kami Tuhan. Terima kasih Allah. Kami percaya berkat Abraham, Ishak dan Yakub ada pada setiap kami. Dan anak cucu kami tidak akan pernah minta-minta roti. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami aminkan apa yang kami sudah doakan Tuhan. Kami percaya Tuhan, terjadi seperti apa yang kami imani. Kami memberi bukan karena terpaksa Tuhan, tapi kami dengan sukacita. Kita dengan sukacita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tai aku dan
mendengarkan dan menjawab doaku. Bersama firman Tuhan, saya dalam tunduk kepala kita. Kita berdoa. Syakaba kanalaba syandama kanalaba syekirebe kanalaba. Penuhi kami Tuhan dengan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Uraba kanalaba syandama kanalaba. Matikan kedagingan kami Tuhan. Kami mau letakkan semua di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarlah buka mata hati dan pikiran kami. Sehingga hikmat yang ada di sorga ada pada setiap kami di tempat ini dan mendengar Tuhan. Yang kami tahu dan mengerti apa yang jadi kehendak-Mu atas kami. Dan mampukan kami untuk bisa melakukan Tuhan. Firman yang kami dengar hari ini Tuhan. Sehingga kami bisa melihat bahwa janji-Mu ya dan amin Tuhan. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Mujizat masih terjadi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga dia berkata sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini Tuhan. Kau terus bekerja Tuhan dalamnya Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya Tuhan. Allah terus bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan untuk kami Tuhan. Ajar kami untuk tidak mengeluh Tuhan. Ajar kami untuk tidak menjauh dari Engkau Tuhan. Tapi kami mau mengerti Tuhan. Bahwa Kau selalu ada untuk kami Tuhan. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Kau selalu pegang tangan kami Tuhan. Tidak pernah Kau lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Yang tidak pernah habisnya untuk kami Tuhan. Mari Roh Kudus. Saatnya Kau berkata-kata untuk kami Tuhan pagi ini Tuhan. Tegur kami, ingatkan kami Tuhan. Jika kami menyimpang ke kanan dan ke kiri Tuhan. Supaya kami tetap berjalan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Karena itulah yang Kau kehendaki dalam kami Tuhan. Supaya rancangan-Mu yang indah itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu besar untuk kami Tuhan. Oh terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami tidak mau melihat besarnya masalah kami Tuhan. Tapi kami melihat besarnya kuasa-Mu yang menyertai kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Berkata-katalah Tuhan pada kami pagi ini Tuhan, karena kami anak-anak Tuhan siap untuk mendengarnya. Haleluya Yesus. Kuasa-Mu nyata di dalam kekuatan-Ku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Tempat persembunyianku.
Saudara bangkit berdiri, sama-sama nyanyikan lagu ini. Kuasamu nyata di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Yes Lord. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Katakan, kuasamu nyata di dalam kelemahanku. Yes Lord, amin. Kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hati. Aku, yes Lord, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkaulah sumber, engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat strength and your power, come with your own, come with your own special way. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you. Santa Yala Masuda, come Holy Spirit, I pray. Strength and your power, come with your own, God, with your own special way. Urata sandaya la masina, come Holy Spirit, I need you. Nakuata siya handaya la masina, ino karuahaya la masina. Come in your own special way.
more time and lift up your hand and say together, come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you. Saya menggunakan anak saat ini, boleh maju ke depan. Come Holy Spirit, I pray, haleluya. Come with your strength and your power. And your power, come with your own, come with your own special way. Come, Holy Spirit, come, Holy Spirit. Sembah Tuhan, saudara. Muliakan namanya. Kita ada di dalam rumah Tuhan. Kita mau bertemu dengan Roh Kudus, Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Biar Dia melawat, menjamah, mengupah dan memberkatimu. In Your strength and Your power, come with Your own, come with Your own special way. One more time, come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need You. Come Holy Spirit. Buat saja nyanyikan lagu ini dengan saudara. Jika engkau datang hari ini, baik di live stream maupun di tempat ini, engkau mempunyai kesedihan hatimu. Saya tidak tahu apa menjadi persoalanmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi tekanan hidupmu. Saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaanmu. Yang saya tahu, Tuhan ingin melepaskan dan membebaskan engkau. Yang saya tahu, Tuhan akan membuka jalan dalam kehidupanmu. Yang saya tahu, Tuhan mengasihimu. Dia akan mengubah, melawat, menjamah engkau. Biar kasih karunia Tuhan boleh turun atasmu. Jika engkau datang dalam saat itu dalam pergumulan hatimu, dalam kesedihanmu, dalam tekananmu, saudara tahu tanganmu di dada. Saudara tidak usah melihat ke kanan ke kiri, urusanmu pribadi dengan Tuhan. Kita datang ke tempat ini bukan ketemu dengan siapapun. Kita datang ke sini mau ketemu Tuhan Yesus, saudara. Dia mau memulihkan engkau. Dia ingin menjamah engkau. Mungkin dengan sekolahmu, suka dengan pekerjaanmu dan lain sebagainya. Saya hanya mengatakan kepadamu hari ini, taruh tanganmu di dada. Biar hadirat urapan Tuhan melawat engkau. Datang dengan kerendahan hati dan katakan, pulihkan aku. Come Holy Spirit, I need you. Dia ada di tempat ini. Come, Holy Spirit, I pray, come with your own, come with your own flame, your power, come with your own special way, come with your own special way, come Holy Spirit, come Holy Spirit. Kau melihat tangan-tangan mereka yang taruh di dada Tuhan. Biar hamba berdoa untuk belas kasihan-Mu. Hiburkan mereka, lawan mereka, jamah mereka, tilik mereka, apa menjadi pergumulan mereka. Agar Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Tuhan, nyatakan kasih-Mu dalam hidup mereka. Mereka datang ke tempat ini bukan suatu kebetulan, tetapi Tuhan ingin melawat dan menjamah. Lembutkan hati mereka, biar mereka takut akan Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka. Dan apa mengangkat tangan, biarlah belas kasihan-Mu, anugerah-Mu turun atas mereka. Tuhan jamah tangan yang mereka taruh di dada masing-masing. Tuhan lawat dan hiburkan ya Tuhan dalam nama Yesus. Biar kasih anugerah-Mu turun atasnya, kemurahan-Mu turun atasnya.
jalan keluar terjadi, penyakit disembuhkan, pergumulan hidupnya Tuhan buka jalan. Bahkan jika dia terlibat utang piutang atau finansial kurang, Tuhan berkat-Mu tercurah atas mereka. Dalam nama Yesus, percayalah saudara, engkau akan melihat jalan keluar, sebab dia berjanji tahun 2023 apa yang hilang akan dia kembalikan di tahun 2024. Jika engkau percaya, jika engkau setia akan hukum dan perintahnya, maka anugerah berkat itu melimpah dalam hidupmu. Bukan satu hari, bukan satu bulan, bukan 6 bulan, tapi selama engkau mempercayai Tuhan, maka selama itu pula Tuhan akan memberkati engkau. Terima dalam nama Yesus. Percaya suatu kelepasan akan terjadi dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam kehidupanmu. Turunkan tangan saudara. I need you, come Holy Spirit, I pray. Come in your own special way. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Terima kasih Tuhan, biar kemurahan-Mu terus mengalami, melawat, supaya kami bisa mengalami anugerah-Mu yang besar. Supaya kami bisa melihat kebenaran firman Tuhan. Lembutkan hati kami, berikan roh pengertian. Bukan hanya yes ma'am, bukan hanya mendengar perkataan hamba-Mu, tapi mendengar perkataan firman-Mu. Sebab firman-Mu yang bisa mengubah, firman-Mu bisa memberkati, firman-Mu yang bisa mengangkat engkau, dan firman-Mu sendiri akan membuka jalan hidup mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, jika ada umat untuk perjalanan, tiba-tiba selamat, tidak kurang suatu apapun. Buat ada yang dilihat streaming, berkat yang sama turun atas kami semua yang hadir di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, semua katakan, amin. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Lihat kanan kirinya, that's you. Tahun 2023 yang hilang akan dikembalikan pada tahun 2024. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Tuhan itu baik, amat baik, luar biasa baiknya. Tidak ada Allah seperti. Saya minta tolong Pak Budi, boleh stay di tempat kamera please. Kalau pas saya gerak, just can you help me, thank you. Tengok kanan kiri, kamu sedih enggak? Thank you. Coba ngeliat kanan kiri, sedih enggak kau? Nah, kalau ditanyain gitu dia tiba-tiba. Kalau lihat mukanya, aduh, nudukan kepala aja saudara, hari ini pulang dengan sukacita. Amen. God is good. God is wonderful. Saya bersyukur, bersukacita masih ada orang ya saudara. Begitu dingin, hujan seharian. Enggak tahu di sana hujan atau enggak ya. Di tempat saya hujan seharian. Ya, di apa? Di Demenbar hujan sebegitu besar dan terus enggak berhenti saudara. Tapi satu hal yang saya mengatakan buat saudara, jika Tuhan mengasihi saudara, jika Tuhan ingin melawat saudara, pasti dia berbicara sesuatu. Kalau dia berbicara 100, jangan saudara keraskan hatinya. That makes sense? Saudara segala sesuatu seperti atako, saudara enggak perlu malu. This for yourself. Ya, kalau misalkan saudara malu, sorry to say, iblis itu tidak mau saudara free. Saudara jangan pikir gini, oh dia punya masalah, dia punya ini. Tidak ada saudara. This for yourself. You want a free. You want a blessing. Pertanyaan saya, thank you Ibu. Saya mengatakan buat saudara hari ini, jika saudara susah, ada orang yang mau care sama saudara enggak sih? Coba ngomong kiri kanan, ada yang mau care enggak? Ada. Sampai semut aja enggak ada yang care saudara. Duh, saya ngalamin saudara. Saya ngalamin. Saat saya di ranking 1 dunia, saudara ya, itu anjing aja nongkrong di tempat saya, saudara. Kenapa? Karena juraganya pasti ada makanan, gitu saudara ya. Begitu sudah turun ranking 4 dunia, anjing aja gak nongol, saudara. Kenapa? Tidak ada, kan ada tulang lagi nih. Sudah little bit bokek, katanya. Apalagi manusia, saudara. Kalau saudara di atas semua datang deh, saudara. Guaranteed, sampai semut aja ngerubung, pasti ada gula. Kenapa, saudara? Karena dia mengambil sebuah keuntungan daripadamu saja. Does make sense? Makanya saya mengatakan buat saudara, if the God call you, and then God to touch you, don't assume go to altar. Because why? God will not bless you. God will open the way for you. Kamu rugi sendiri, saudara. Kalau ada bisikan, oh malu saya, itu dari setan. Why? Setan tidak mau kau merdeka. Setan tidak mau kau lepas.
Setan mau kau seperti itu terus sampai susah, sampai berat, sampai kamu akhirnya hancur hidupmu. Bahkan seluruh keluargamu. Hancur karena kehidupannya kita. Hari ini kita harus menang. Pokoknya tahun 2023, apa yang hilang harus kembali pada saudara. Amin. Saudara harus kuat, saudara harus taat, saudara harus cinta Tuhan. Supaya apa? Tahun 2024, betul-betul saudara suka cita. Happy, apapun. Ya, dan saya lihat hari-hari ini is amazing, baik di family devotion maupun di tempat real di sini. It's amazing, banyak dilawat, banyak dijamah. Jangan kamu lepaskan. Saudara jangan bangga hanya berkat satu hari. Saudara banggalah dengan berkat selama nafasmu berhenti, berkat itu baru berhenti. Amin, saudara. Jangan baru diberkati udah senang. Banggalah saudara kalau setiap hidupmu berkat itu mengalir dalam kehidupanmu. Kenapa? Tanpa kamu buat, tanpa kamu kerjakan, Tuhan menyediakan bagi orang yang mengasihi dia. Amin, saudara. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup beringkat berkelimpahan. Lihat kiri kanan, that's you. Mau dibalikin gak kau? Berkatmu mau dibalikin gak yang hilang? Nah, Tuhan akan melimpahkan dalam kehidupan saudara. Amin, saudara. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan benar firman Tuhan singkat padat, enggak panjang lebar. Seringkali di dalam kehidupan kita seperti itu yang saya katakan di depan dan saya singgung. Kita itu merasa dirinya benar gitu ya, saudara, merasa dirinya baik, ya. Seringkali kan begitu, saudara. Enggak, Pak. Enggak begitu. Ah, coba kalau pas berantem. Coba kalau pas berantem, ada yang ngalah enggak? Enggak ada mau. Kenapa? Harga diri, pride, man. Apalagi kalau, wih, saya ini kan kepala keluarga. Nggak bisa. Istri macam-macam, sorry, tunggu dulu. Kalau rohaninya berkata, wih, firman Tuhan berkata, tunduklah kan suamimu. Mungkin istri, boleh, boleh. Kamu ngomong begitu, boleh. Tunggu tanggal mainnya. Apa coba? Wih, firman Tuhan berkata, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Tambah lengkap lagi wanita kalau ngomong, saudara. Kalau suami hanya satu ayat, istri bisa satu bab, saudara. Di sini nggak ada, di sono. Ya, saya tidak berkata di sini ibu-ibunya luar biasa. Iya, saudara ya. Kenapa, saudara? Dia lengkap mengatakan, bukan hanya kamu mengasihi istrimu, tetapi kamu berhasil kalau kamu mengasihi istrimu, doamu dijawab Tuhan. Wah, luar biasa. Lengkap, saudara. Ayatnya ada, memang begitu, saudara. Saudara jangan against. Memang begitu ayatnya, saya tinggal ngopi aja. You suka atau enggak suka, atau Pak Rudi belain ibu-ibu, saya enggak pernah belain, saudara. Ayatnya begitu, buka aja ayatnya, saudara. Nah, pertanyaan ini adalah, masing-masing dua orang ini, baik manusia yang ada di dalam dunia, sekalipun dia bertengkar, tapi selalu merasa aku benar. Benar enggak sih? Kemanapun, saat saudara di kerjaan pun juga sudah berkata, aku benar, makanya ngotot. Benar enggak, saudara? Tidak ada orang mau disalahkan. Makanya seringkali itu kita ini gimana ya? Sulit untuk mematikan daging kita. Sulit untuk menghancurkan daging kita. Yang ada adalah kamu harus dengar saya. Gitu ya? Benar gak sih? Kamu harus perhatikan saya. Apa yang saya katakan itu benar adanya. Tidak salah. Makanya di dalam dunia, apalagi di gereja, waduh, wakeh, saudara. Bukan di sini, di sana. Nah, kenapa mengatakan saya banyak? Karena seringkali kita tidak mau dikoreksi, maunya ngoreksi. Benar gak sih, saudara? Kita tidak mau dikasih petunjuk, maunya memberi petunjuk. Nah, semuanya ini membuat saudara konflik. Ya, saudara? Right? Nah, mari sekarang kita back to Bible. Sebenarnya manusia yang baik di kolong langit ini, mau bayi, mau anak-anak, mau remaja, mau dewasa, orang tua, suami, istri, semuanya enggak baik. Bapak terlalu menghakimi saya. Saya ini benar posisinya. Iya, saudara. Makanya harus banyak baca. Coba ngomong kiri, lu baca firman enggak tiap hari? Supaya saudara ngerti. Kenapa Bapak ngomong begitu loh? Justru pertengkaran itu disebabkan apa? Disebabkan iblis beracara dalam kehidupanmu. Selalu kita ngelihat dengan kenyataan yang ada. Contoh misalkan, orang mencuri duit kamu, kamu bilang apa? Yo, kamu bilang apa? Eh, itu duitku! Benar enggak? Jangan kau ambil! Itu punya saya. Benar enggak sih? Kamu pencuri.
Yesus enggak? Lalu saya tanya, benar enggak sih? Loh, saya wrong. Saudara ini masih tidur atau kedinginan nih, saudara? Saya mau tanya, benar enggak kira-kira sih? Benar ya? Pertanyaan saya, saudara juga nyuri juga enggak? Oh, enggak, Pak. Yang benar. Saudara mencuri karena orang itu kalau saudara lihat dengan mata saudara. Nah, sendiri kita sendiri nyuri enggak sih kira-kira? Loh, dirimu nyuri enggak? Masa, Pak? Loh, iya. Waktunya berdoa lu buat shopping. Lu nyuri waktu Tuhan itu. Loh, benar enggak? Mohon maaf ya, saya enggak nyindir orang, saya enggak pernah nyindir orang, saudara. Apa adanya aja saya ini. Depan saya ini, belakang saya juga begini. Ya, ayo puasa. Allah, enggak ada Pastor Rudy, ngapain? Makan aja sekenyangnya. Saya enggak nyindir saudara loh, saudara. Kan bulan puasa, saudara. Saya mengatakan buat saudara hari ini, saudara mencuri waktu untuk puasa enggak? Bukan saya ngomong ya, Bu, yang ngomong. Saya mengatakan buat saudara, apalagi kalau ngomong perpuluhan, wah, enggak ada yang tahu, apalagi elektronik, morgetet, kan begitu saudara. Saya tidak berbicara perpuluhan, tetapi saya berbicara nyurinya, sama-sama nyuri. Jadi enggak perlu kamu menghakimin orang di depan you. We talk about the truth. Makanya di depan saya katakan, banyak semua orang di dalam dunia, termasuk diri saya pun enggak benar. Masa ayatnya aja, yuk, makanya saudara belajar. Supaya saudara datang ke sini jangan hanya yes ma'am. Wah, kacamata gua mana ya? Kok hilang? Saya ini berasa umur 20 tahun, saudara, mohon maaf. Jadi selalu lupa pakai kacamata. Ayo, buka saudara. Roma. Thank you, Pak Budi. Buka Roma, saudara. Jadi saya nggak ngerti. Jadi apa yang saya ngomongkan, wah Pak Rudy punya opini. Siapa bilang? Aku nggak ngasih opini aku. Dia buka aja Alkitab. Bahwa semua yang di dunia, siapapun pendetanya, sama-sama nggak benar, saudara. Udah, Roma 7, ayat 18. Ini yang ngomong siapa? Ini yang ngomong orang yang besar, orang yang hebat. Yang dikasih karunia Tuhan luar biasa. Siapa itu? Rasul Paulus. Saudara kira-kira lebih besar dari Rasul Paulus enggak sih? Kalau saudara merasa lebih besar dari Rasul Paulus, ya boleh kau pekaran. Weh, aku yang benar nih, Pak. Roma 7 ayat 18. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu apa? Yaitu di dalam aku sebagai manusia, apa? Salah ayatnya, saudara baca yang benar dong. Masa ya tidak ada sesuatu? Salah ayatnya, saudara, ya sudah baca. Rasul Paulus sendiri berkata dirinya pun kagak baik. Nah, zaman sekarang kok ngomong dirinya kita baik, ya kan aneh, saudara. Betul itu ayat firman Tuhan mengata. Balok di Monas, kita ada di LA, balok di Monas sekecil itu bisa tahu loh. Tapi balok kita yang di mata ini gak pernah tahu kita ini. Benar gak sih saudara? Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, ayolah saudara, ikutin aja firman Tuhan. Gampang sekali, saya tidak ngomong apapun, saya hanya ngajarin saudara. Belajarlah kita mengoreksi introspeksi diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau saudara mau balik, yang hilang di tahun 2023, guaranteed saudara akan mendapatkan di tahun 2024. For sure. Kalau saudara mau tahu nih, saya sudah siapin baik-baik untuk khotbah hari ini. Saya pikir Alkitabku sudah kubawa. Ternyatanya begitu nyampe di tengah jalan, Alkitabnya tidak kebawa. Puji Tuhan, saya banyak Alkitab. Makanya Tuhan memberikan ayat ini. Makanya saya mengatakan buat saudara, berbahagialah kalau Tuhan memberkati saudara loh. Saya enggak khotbah ini sebenarnya saudara. Saya khotbah yang lain orang. Kalau saya persiapan sudah enggak apa kok persiapan. Saya persiapan sudah jauh-jauh hari, sebulan dua bulan, tinggal hariannya hanya saya lihat aja. Tinggal saya lihat, udah tinggal jalan. Saya enggak mau widodaren. Tahu widodaren enggak? Tahu enggak widodaren ini? Widodaren ini tuh, kalau minggu mau khotbah, Sabtu persiapan. Wah repot saudara.
Saya enggak pernah mau begitu, sebulan, dua bulan, tiga bulan sudah ada di kertasnya, tinggal mau pilih mana Tuhan, tinggal ngomong, ini jalan, jalan, gitu aja. Ketinggalan saudara, saya mikir mata saya, kok perasaan, nah itu saudara, kadang-kadang kan gitu, perasaan gitu saudara ya. Perasaan aku udah begini loh, tapi kan enggak, itu ilusimu aja saudara. Memang umur sudah enggak bisa dilawan, memang umur segitu. Udahlah tinggal lupa, jangan berkata perasaan. Tinggal lupa aja, kita memang lupa saudara. Nah makanya saya mengatakan buat saudara, enggak ada yang baik kata Rasul Paulus. Bersyukur loh Tuhan ingin membuat kita semakin ngerti. Untuk apa kita hidup di tahun 2024? Tuhan itu sayang sama kita. Supaya saudara sama saya apa yang hilang, Tuhan mau kembaliin saudara. Mau cinta kasihmu, kesabaranmu, takut Tuhan, finansialmu, umurmu, dan lain sebagainya. Umur bisa, oh iya. Kenapa? Karena sakit penyakit. Orang kalau kena sakit penyakit itu stres loh saudara. Loh benar gak sih? Apalagi dokter berkata, besok you dead. Bukan meninggal lagi, dead. Saya mengatakan buat saudara, supaya saudara ngerti apa yang baik, itu bakal dikembalikan. Nah, sebelum saya terusin, ini baru introduction saudara ya. Nah, Stella kamu boleh bersaksi hari ini enggak? Nah, beri kemuliaan untuk Tuhan. Nah, saya mengatakan buat saudara, jadi apa yang hilang bakal dikembalikan. Makanya saya kasih tahu di depan dulu introduction-nya. Jangan melihat apa yang balok di mata orang lain, lihatlah balok di kita. Kenapa? Kalau saudara koreksi orang lain, orang itu akan jadi lebih diberkati Tuhan dibanding kita. Ngerti gak sih? Kenapa? Karena kita tidak mau dikoreksi. Sampahnya ada pada kita. Lah kalau saudara mengatakan orang itu mau bisa dikoreksi, orang itu mau, orang itu jadi apa? Jadi benar dong. Benar gak sih? Kalau dia jadi benar, berkatnya kemana? Bukan ke saudara. Karena saudara melakukan itu karena apa? Karena saudara kesel, marah. Yuk Stella. Karena kesel, marah. Benar gak sih? Iya. Lah saudara, gak pernah dikoreksi. Jadi kotorannya kemana? Kotorannya kemana? Iya ke kamu sendiri. Jadi salahnya siapa? Ngomong kiri kanan, salahnya sopo. Yuk Stella. Shalom. Makasih buat kesempatannya. Di sini saya cuma mau bersaksi gimana penyertaan Tuhan di tahun 2023 perjalanan penyembuhan penyakit saya. Sedikit cerita aja. Jadi kayaknya sekitar bulan Maret 2023 saya tuh ke dokter. Ke dokter tuh sebenarnya cuma untuk annual check up. Annual check up udah beres, udah biasanya kan kalau annual check up kita nanti terakhirnya dikasih surat untuk ambil darah kan biasanya. Jadi waktu udah beres, kayak baru udah jalan keluar, udah beres semuanya jalan keluar, dokternya mau kasih surat kertas yang untuk lab corp itu untuk ambil darah. Tiba-tiba dokternya bilang, tunggu dulu sebentar deh, kok kayaknya leher kamu tuh agak besar gitu bawahnya. Cuman emang dari waktu kecil itu, jadi orang tua saya tuh udah pernah bilang gitu, kayaknya leher kamu tuh dari kecil tuh emang posturnya seperti itu gitu. Karena waktu kecil tuh sempat dicek ke dokter dan hasilnya tuh normal gitu. Karena kan takutnya ada gondok atau gimana gitu. Terus akhirnya dokternya bilang, kan waktu dia bilang kita cek deh. Terus saya bilang saya udah pernah cek gitu dulu waktu kecil di Indonesia. Terus cuman dokternya bilang ya udahlah kan dicek lagi aja gak ada salahnya. Akhirnya kita cek, itu sekitar bulan Maret tuh. Terus dia kasih kertas untuk saya ke lab untuk ultrasound. Ternyata waktu ultrasound, setelah ultrasound sekitar bulan awal April tuh saya ditelepon sama dokter, sama susternya. Dia bilang gini, oh dokter mau ketemu kamu, katanya gitu, untuk hasilnya. Oke, karena waktu itu kan saya juga udah, ya udahlah, mama saya juga bilang enggak lah, enggak kenapa-kenapa gitu, suami saya juga bilang enggak kenapa-kenapa, enggak ada penyakit, enggak ada apa. Oke, waktu awal April saya ditelepon, terus susternya tuh bilang, dokternya mau ketemu kamu. Terus saya tanya dong kayak, is everything okay gitu. Terus dia cuma bilang gini, oh we cannot discuss anything over the phone, tapi dokter mau kamu ketemu spesialis. Nah di situ kan saya juga udah kayak, okay, kalau misalnya gak kenapa-kenapa kan gak mungkin dokter suruh saya ketemu spesialis kan. Tapi okay, di situ saya udah mulai agak stres tuh, agak sedikit gitu. Cuman okay,
suami saya selalu bilang, udah positive thinking, gak kenapa-kenapa, gak kenapa-kenapa. Akhirnya minggu depannya saya ke dokter dan ternyata dokter bilang, saya tuh ada tumor. Di tiroid saya tuh ada 3 tumor. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri, sama yang di tengah. Nah, yang di sebelah kanan dan sebelah kiri, sebelah kanan tuh size-nya udah hampir 2 cm. 1,9 cm dan sebelah kiri itu 1,7 cm. Nah dia bilang, kamu harus ke spesialis. Karena untuk make sure, karena kan saya tanya, terus itu tuh maksudnya kalau tumor itu bakal leading kemana? Terus dokternya dengan gampang, tumor it's easy, leading to cancer. Dia bilang gitu. Dan pada saat itu waktu saya tahu seperti itu, saya kayak kesambar geledek gitu. Karena kenapa? Singkat cerita nih, nenek saya dari mama saya itu meninggal tuh karena thyroid cancer. Jadi pada saat itu saya langsung berpikir hal-hal yang negatif gitu. Karena waduh, ini gimana nih? Sedangkan nenek saya aja meninggal karena thyroid cancer gitu. Terus saya ngobrol sama suami sama mama, emang semuanya tuh menenangkan saya, tapi jujur dalam hati saya enggak bisa gitu. Kayak saya juga ada dalam diri saya tuh nanya, kenapa sih Tuhan? Kenapa gitu. Tapi ternyata waktu pas saya udah ke spesialis juga kasih tahu, okay, dari dalam ultrasound kamu tuh kemungkinan besar di sebelah kanan itu tuh tumor yang di sebelah kanan itu cancer, dia bilang gitu. Tapi untuk kita tahu lebih lanjut, kita harus biopsi, dia bilang. Okay. Kita biopsi, setelah itu kayaknya sekitar bulan Mei ya saya biopsi. Setelah di biopsi saya juga udah kayak takut kan awalnya gitu biopsi, karena kan ini pertama kali dalam seumur hidup saya, selama ini saya ke ruang operasi cuman kayak melahirkan gitu, gak pernah kayak hal-hal kayak gini. Terus anyway, setelah biopsi hasilnya keluar, jadi saya tuh di sebelah, yang tumor sebelah kiri saya itu cancer stage 4. Dan yang sebelah kanan itu tumor saya itu cancer stage 5. Dan dokternya itu langsung ngomong, dia bilang, ini kita harus angkat semuanya, karena udah ada di kanan, kiri, dan tengah gitu kan. Cuman emang yang tengah tuh dia bilang sebenarnya nggak bukan cancer gitu, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya berdoa, saya minta Kogun untuk doain gitu, karena menurut saya selama ini saya ngerasa saya kok sehat-sehat aja gitu. Tapi yang pertama yang saya merasakan kasih Tuhan, yang Tuhan tuh kayak kasih tanda, mungkin yang pertama itu dari dokter saya. Mungkin kalau misalnya dokter saya gak dibukakan matanya gitu untuk ngelihat leher saya tiba-tiba gitu, karena sebenarnya udah beres, itu mungkin cancernya nyebarnya lebih parah gitu. Karena ternyata kan cancer saya itu udah stadium 5 dan stadium 4 gitu. Cuman dari situ saya pikir, ya udah, mungkin emang rencananya Tuhan, saya tahu sekarang dan dokternya pun bilang, ya untung tuh kamu tahunya sekarang karena kamu masih muda, dia bilang gitu. Kita bisa tanganin, okay, kita ambil semuanya. Waktu pada saat operasi itu akhir bulan Juni itu saya dioperasi, dokternya tuh okay, tenang aja, gak kenapa-kenapa. Semuanya bakal beres cepet, terus operasinya tuh cuman sekitar sejam setengah sampai 2 jam kalau gak salah, harusnya. Tapi ternyata waktu pas, karena kan saya udah di dalam ruang operasi kan, saya gak tahu gitu. Pas saat saya sadar, dokternya jelasin ke saya, dokternya kasih tahu ke saya, tadi waktu kamu dioperasi tuh saya sempat telepon suami kamu, katanya. Karena ternyata waktu saya buka di leher sini waktu dia mau ambil, ternyata cancer saya sudah menyebar ke lymph node. Lymph node itu kayak kelenjar getah bening, dan itu tuh bahaya gitu, karena kelenjar getah bening itu semua tuh connect ke seluruh tubuh kita kan. Kalau tiroid kita angkat, ya udah kita nggak punya tiroid, kita cuma gantinya dengan minum obat seumur hidup. Tapi kalau sampai kena lymph node itu kan, itu koneksinya ke seluruh badan, bisa ke otak, ke mana-mana gitu.
Jadi akhirnya dia telepon suami saya, dia bilang katanya saya mau angkat. Dia bilang, jadi kayaknya seharusnya yang saya operasi cuma 1,5 jam sampai paling lama 2 jam, kayaknya 4 jam. 4 jam, operasi saya tuh 4 jam. Yang jadi harusnya, ya dokter udah bilang ini gampang-gampang, tapi ternyata menyebar gitu ke sana. Dan di situ juga saya udah oke, okay. Dan selama waktu setelah saya operasi itu kan saya ini kan di tenggorokan. Jadi itu mengganggu pita suara saya. Itu alasannya kenapa pada saat itu saya stop jadi singer, melayani jadi singer. Karena saya enggak punya suara. Karena mungkin udah banyak yang tahu ibu-ibu juga pada datang ke rumah saya untuk menjenguk, yang saya pada saat itu enggak ada suaranya. Saya enggak punya suara untuk waktu yang menurut saya cukup lama. Karena kalau menurut dokter harusnya cuma kayak 1-2 minggu udah balik lagi gitu. Tapi itu waktunya sangat cukup lama. Pada saat saya ke dokter lagi, ternyata waktu dia masukin kamera ke tenggorokan saya, pita suara saya yang sebelah kanan itu gak berfungsi dengan baik sebelah kanan. Makanya kenapa suara saya gak kembali normal secepat itu. Terus akhirnya setelah diskusi, ternyata karena udah menyebar ke lymph node itu, kembali ke cerita itu, saya harus menjalani radiasi, which is radioactive iodine, yang dimana saya harus minum radioactive liquid untuk mematikan segala sel-sel cancer yang ada di dalam tubuh saya. Sebelum itu saya diskusi sama dokter spesialisnya, dan dokter itu selalu dari awal ngomongnya seperti ini, karena saya pergi sama suami dan suami saya juga udah nggak apa-apa, dokternya bilang nggak apa-apa. Dokternya bilang dia kasih tahu side effect ke saya semuanya. Dia bilang oke, nanti kalau misalnya habis ini 3% dari orang yang ngelakuin ini tuh dia bakal salivary glandnya dia tuh bakal damage, which is saluran yang produce kita punya saliva, kita punya air ludah. Dia bilang, tapi it's okay, kamu masih muda, kamu gak akan deh, gak mungkin dari 3% itu, okay. Setelah itu kamu bakal, wah banyak banget gitu, kayak kamu bakal panas tinggi, kamu bakal lemas, tapi semua itu side effect yang semua dia omongin ke saya tuh, dia selalu bilang kamu masih muda. Dan kayaknya kamu gak akan masuk di dalam 3% itu gitu yang kena. Tapi singkat cerita waktu itu saya, ya udah. Terus sebelum saya oke untuk ngejalanin radioactive iodine itu, cuman sebelumnya itu 2 minggu sebelumnya saya harus totally diet. Dietnya itu ada banyak banget makanan yang saya nggak bisa makan. Terus obat semua di stop kan karena tiroid saya kan udah diangkat kan. Tiroid saya udah diangkat, jadi saya harus mengganti. Jadi saya juga baru tahu kalau tiroid itu semua yang menghasilkan kalsium di dalam tubuh kita, menghasilkan energi di dalam tubuh kita. Jadi pada saat obat itu di stop, karena obat itu untuk mengganti semuanya itu, jadi pada saat obat itu di stop, selama 2 minggu sebelum saya radiasi, selama 2 minggu itu saya ngerasain yang namanya deket banget sama kematian. Karena kenapa? Saya ngerasa benar-benar ini dari kasur nih ya, saya mau jalan ke kamar mandi. Itu kamar mandi di dalam kamar saya, itu saya bisa jatuh 10 kali dulu untuk nyampe ke kamar mandi. Sampai kayak gitu, saya ngerasain. Terus pada saat itu kayaknya kalau gak salah suami saya juga lagi sempet ada sibuk gitu. Kayaknya jadi gak bisa 100% gitu, teman kan dia juga punya pekerjaan sendiri gitu. Ya saya selama saya di rumah saya bisa, tapi itu benar-benar yang saya benar-benar ngerasain di ujung apa saya tuh sampai malam-malam sampai doa nangis sama Tuhan. Tuhan, apakah ini yang orang rasakan kalau mereka itu ada di ujung kematian gitu. Karena benar-benar badan yang ngerasa sakit, badan semua sakit, badan lemes gitu kayak. Di situ jujur saya sampai enggak bisa ngomong sama Tuhan tuh kayak saya bukan marah sih sama Tuhan. Saya cuman kok kayak gini ya Tuhan, saya tuh udah, perasaan saya sudah melayani gitu, udah semuanya, tapi kenapa saya harus melalui ini gitu semua. Tapi di situ saya disadarkannya dengan iseng-iseng lihat Instagram. Di situ tuh ada
video, kayaknya orang hitam, saya nggak tahu pastor siapa gitu, ada klipnya gitu, dia bilang katanya gini, kadang kita melayani Tuhan, kita tuh ngerasa kayak kita udah di atas gitu. Nih, gue ngelayani Tuhan nih, gue ngelayani ini, jadi apapun yang kita doain, Tuhan harus jawab. Dan Tuhan harus membuat hidup kita lebih gampang gitu. Tapi kalau menurut dia, tapi itu salah besar. Justru pada saat kita melayani Tuhan, itu dimana Tuhan bakal bukan menguji ya, tapi kayak itu iblis tuh bakal terus menyerang kita, dan itu ujian buat kita. Kita tuh bakal bisa tetap setia atau enggak gitu. Nah di situ saya pikir, oke, Tuhan saya minta maaf gitu kalau misalnya saya ngerasa seperti itu, sebenarnya bukan komplain sih, tapi kayak lebih kayak kenapa sih Tuhan, kenapa saya gitu. Terus waktu ulang tahun gereja kan tanggal 30 ya, kalau tanggal church anniversary akhir bulan September. Enggak, kayaknya waktu itu harusnya 24 terus seminggu kemudian. Karena kenapa? September 29 itu di mana hari saya radiasi. Kayak saya bilang sama Pak Rudy, saya gak bisa datang karena awalnya harusnya kayak seminggu sebelumnya terus diganti. Karena setelah radiasi itu saya harus isolasi selama 10 hari. Saya gak boleh ketemu orang, suami, anak tuh gak boleh deket sama saya. Kayak COVID aja gitu. Terus akhirnya saya diem di hotel sendiri selama 10 hari. Selama 10 hari dan disitu juga itu terulang lagi. Seperti yang 2 minggu sebelum saya radiasi, semua yang dokter bilang salivary gland gak akan infected. Itu pipi saya bengkak sebengkak-bengkaknya dan sakit sekali. Pokoknya semua side effect yang dokter bilang saya gak akan mungkin kena, itu semua saya dapetin. Semua saya dapetin. Sampai lidah yang kalau menurut dokter tuh lidahnya tuh kalau misalnya sampai side effectnya lidah itu bisa sampai hitam. Karena kenapa? Ada banyak sel yang mati di situ. Itu lidah saya semua hitam, gak bisa ngerasa apa-apa. Kayak benar-benar sampai kayak jadi kalau makan juga enek gitu kayak sebenarnya radiasi itu just for information a little bit different than chemo. Kalau chemo kan yang kita tahu kayak lebih parah kan gitu. Orang bilang radiasi, dokter bilang radiasi itu lebih ringan gitu. Tapi yang saya rasain tuh itu parah banget gitu. Nah pada saat itu di situ, pada kesempatan saya di situ sendiri, nggak bisa ketemu orang-orang, anak nggak bisa ketemu anak, kita ketemu sama anak sama suami cuma dari jendela hotel, kebetulan hotel saya jendelanya deket sama tempat parkir gitu, cuman kayak gitu aja gitu. Di situ saya dikasih kesempatan untuk merenung, saya cuman berdoa sama Tuhan, saya bilang saya mau minta apa ya, mungkin selama ini saya melayani, mungkin saya baca Alkitab setiap hari, tapi saya dengan pengalaman ini saya ngerasa mungkin kehidupan rohani saya masih belum diperbaharui. Jadi waktu pas saat saya di isolasi itu, saya ngerasain saya punya waktu, actually gak 10 hari kayaknya, 8 hari, waktu 8 hari itu yang saya benar-benar setiap hari tuh dari pagi, siang, malam saya cuman kerjanya baca Alkitab dan berdoa. Mungkin kalau saya gak ada di posisi seperti itu, ya saya baca Alkitab setiap hari, tapi gak seperti itu gitu. Dan disitu saya benar-benar ngerasain jamahan Tuhan yang luar biasa, walaupun masih up and down apa yang saya rasakan. Singkat cerita, setelah itu saya di full body scan setelah radiasi, ternyata masih ada sinar di bagian sini, di bagian dada atas kanan, karena kan itu yang dimana thyroid cancer saya nyebar ke kelenjar getah bening ya, yang diangkat. Terus dokternya bilang kita kasih waktu 3 bulan dari situ untuk kita monitor lagi. Terus Desember kemarin, akhir Desember itu saya harusnya ultrasound tapi gak jadi, kita ultrasound lagi di awal tahun ini, tahun 2024. Tahun 2024 ini kita ultrasound, which is ultrasoundnya harus di rumah sakit yang benar-benar semua dari sini sampai ke sini. Karena kan itu karena nyebar, jadi mau make sure semuanya
di kelenjar getah beningnya juga nggak ada sel cancer lagi. Terus tanggal 16 kemarin saya ke dokter dan puji Tuhannya dokter bilang semua hasilnya tuh positif, semuanya tuh nggak ada lagi, semua kelenjarnya normal, udah nggak ada cancer lagi, udah nggak ada tumor lagi. So saya yakin itu semua berkat kemurahan Tuhan dan saya yakin kalau Tuhan bisa sembuhin saya dan Tuhan yang sama juga bisa sembuhin saudara semua yang punya penyakit, masalah. Dan waktu saya isolasi itu saya udah bilang sama Kogun juga kalau misalnya di situ saya teringat sama satu lagu. Itu lagu lama banget. Lagu lama yang diciptain sama om saya dan waktu itu saya waktu SD dan tiba-tiba terngiang yang itu lagu dan saya ngerasa kekuatan penuh dari lagu itu. Dan saya bukan penyanyi yang profesional tapi saya mau coba nyanyi. Semoga lagu itu juga bisa menguatkan kita apapun masalah, mungkin penyakit, mungkin problem masalah dalam kehidupan, tapi saya yakin dan percaya Tuhan selalu ada di situ di setiap langkah kita dan hanya Tuhan pengharapan kita. Dalam kesesakan ku berseru padamu Tuhan, sinari hambamu dengan surya saya juga terakhir kali mau mengucapkan terima kasih untuk gereja ini, Kogun, Cinita, ibu-ibu pendoa syafaat yang selalu mendoakan dan saya tahu setiap hari di daily devotion Kogun selalu doain saya gitu. Karena pada saat saya terpuruk itu saya jujur nggak bisa berdoa dengan full gitu karena secara pribadi gitu yang saya bilang di awal. Awalnya saya gak ada ngerasa kecewa gitu, kenapa saya gitu, tapi dengan saya diberi kekuatan, dengan teman-teman gereja yang selalu menguatkan saya, terus pendoa syafaat yang selalu berdoa buat saya, baru di Tante Nita yang selalu doain saya itu yang menguatkan saya. Saya cuma mau bilang terima kasih, terus doain saya untuk perjalanan karena saya masih harus tetap kontrol ke dokter. Terus doain saya dan tapi saya punya iman itu kanker nggak akan kembali lagi ke hidup saya. Terima kasih. Yes,
Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri, song leader, maju ke depan. Haleluya. Sudah enggak usah khotbah ya saudara ya, kan enak saudara. Haleluya. Saudara diberkati dengan kesaksian ini, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. God, his ace victory, and the grave has been denied. Jesus is forever, he's alive, he's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is he. The curse of sin, he's broken, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen, he's alive, he's alive. He's the Alpha and Omega, the first and last is he. The curse is broken, the curse of sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God, the Lamb of God is risen, he's alive. He's alive, hallelujah, yes. Jesus is alive, God is us, his victory, and the grave can be denied. Jesus live forever, he's alive, he's alive, he's the Alpha and Omega, the first and last is he. The sin and sin is broken, we have perfect liberty. The Lamb of God is risen, he's alive, he's alive. Hallelujah, Jesus is alive. Hallelujah. Jesus is alive, hallelujah, Jesus is alive. Lihat kanan kirimu, engkau orang yang diberkati, haleluya. God is so good. Silakan duduk saudara, thank you guys, thank you. Silakan duduk, thank you so much. Nah saudara, saya ingin mengatakan buat saudara hari ini, right? Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kalau sudah hilang, bakal dikembalikan. Saudara harus percaya, saudara harus believe it. Amin saudara. Sekalipun sudah stadium 4, stadium 5, whatever doctor say, we have lead with our faith. Amin saudara. Iman itu memulihkan. Dan catatan khusus nih para pendua syafaat Miracle Center, jangan pernah berhenti kamu berdoa. Doakan yang sakit, doakan yang putus asa, doakan yang tekanan hidup mereka, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan saudara. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan saudara. God is a good, God is wonderful. Sama satu hal yang saya imbau buat saudara, kalau saudara ini tidak keberatan, waktu itu saya pernah kalau gak salah dikasih tahu sama ibu mana, ibu Lineke, tolong doain Stella, saya harus minta izin dulu, permisi, karena itu open. Itu ya saudara, karena itu di live. Tetapi kalau saya sanjurkan, jangan pernah malu saudara, urusanmu sendiri akan Tuhan. Kalau seperti ini siapa yang suka cita, bukan orang lain, tapi diri kita sendiri yang bersuka cita karena nama Tuhan. Amin saudara, justru kita disupport, justru kita mau dinaikkan Tuhan untuk menjadi saksinya. Makanya dari awal saya sudah mengatakan, iblis penipu, pembunuh, pembinasa. Kita harus berani, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. God is a good. Makanya saya mengatakan buat saudara hari ini, jangan malu. Kenapa family devotion saya tidak, bukan, jangan punya pemikiran, oh supaya nonton. Saya tidak peduli sudah nonton atau tidak. Tetapi family devotion saya yakin dan percaya karena Tuhan mau itu. Itu sudah dicanang semenjak di Colton tahun berapa ya, saya sudah lupa sekali saudara. Saya mengatakan begini nih, Roh Kudus itu pakai bibir mulut hambanya ini, dia mengatakan akan ada kebaktian setiap hari. Orang-orang tuh datang kepada saya, Pak Rudi itu, oh, kita kan kerja, mana ada kebaktian setiap hari. Mwah,
nyenong-nyenongin aja gak mungkin. Beberapa orang datang ngomong begitu. Hari ini kita lihat sama-sama kebaktian setiap hari secara live streaming. Benar gak saudara? Dari Senin sampai hari Sabtu, hari Jumat. Hari Sabtu live lagi sampai hari Minggu. Sabtunya gimana? MCM di Indonesia. Dan saat ini luar biasa Tuhan memberkati MCM. Ya kalau Tuhan berkenan semua sumur, 5 sumur yang ada di Sumba, mohon maaf ya saudara, itu negara yang betul-betul jauh dari apa ya, dari harusnya apa, kehidupannya dinaikkan saudara. Itu dari situlah enggak ada air. Harusnya dia harus naik kehidupan mereka. Dan istri saya dikasih Tuhan untuk visi untuk itu. Saat ini dia pergi ke Sumba, di perdalaman, dia akan ngubur 5 mata air. Bayangin saudara ya, dia harus menyediakan sepatu, 7.000 sepatu. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Makanya kenapa harus ada diakonia. Itu saya katakan buat saudara. Saudara boleh buat gereja, saudara boleh ada di gereja. Tetapi gereja harus fungsi bukan untuk diri kita sendiri. Fungsi untuk sesama kita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jangan mikirin diri kita sendiri. Jangan cari duit di dalam gereja. Cari jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara mengerti hari ini, inilah buktinya saudara. Lah terus berkesinambungan terus. Apapun yang hilang Tuhan akan kembalikan buat saudara. Amin saudara. Nah saya rasa tadi Dion. Dan si Owaf sudah berkhotbah ini mau jadi pendeta kalau hari ini. Ayo kita tutup dengan satu ayat yang selusin ya. Jadi apa yang hilang dikembalikan. Makanya semua manusia tidak ada yang baik. Enggak ada yang baik. Saya yang mengatakan buat sudah bukan saya ngomong firman itu. Rasul Paulus berkata dia pun juga tidak baik. Ayat yang terakhir ini yang mau saya sampaikan. Tetapi bukan hal sebab kehendak memang ada di dalam aku, kehendak, kemauan, keinginan ada, tetapi bukan hal berbuat apa yang apa? Berarti sesuatu berbuat yang apa? Yang sehat. Makanya ayat 19 mengatakan sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu apa? Bukan yang baik. Yang aku perbuat melainkan apa yang aku kehendaki, yaitu yang apa? Yang jahat. Makanya tadi di depan saya sudah singgung, jangan bilang orang tuh nyuri duitmu. Kita juga nyuri juga saudara, cuma yang satu kelihatan, satu gak kelihatan. Dosa itu ada 2, dosa terbuka sama dosa tertutup. Dosa terbuka itu jinah, dosa tertutup itu gosip. Biasanya kesombongan tertutup saudara, gak tahu. Makanya saudara, kita ini harus menyadari satu dengan yang lain. Kenapa? Karena firman ini yang aku perbuat ya, sesuatu yang yaitu yang jahat yang aku apa? Perbuat kata Rasul Paulus. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang berbuat, bukan lagi siapa dong? Ayat yang terakhir. Tetapi apa? Sin. Dosa yang diam di dalam siapa? Di dalam siapa? Nah, ingat-ingat tahu saudara. Orang jangan pikir, wah takut Tuhan itu seperti apa? Takut Tuhan itu benci kejahatan, itu Amsal 8:13, itu takut Tuhan. Makanya kita enggak boleh jahat. Makanya Tuhan ngomong apa? Jangan kamu saling menghakimi, hiduplah dengan apa? Love, kan gampang saudara. Amen? Coba ngomong kiri kanan, hidup dengan love ya, sayang-sayang istrimu, sayang-sayang suamimu. Coba ngomong kiri kanan, jangan lihat saya saudara. Ngomong, sayang-sayangan ya. Pak, istri saya enggak ada, ya nanti kita ngomong. Amin, saudara. Yang terakhir, saudara, saya mau selesaikan ini supaya saudara tahu. Tetapi dosa yang diam di dalam siapa? Di dalam aku. Satu hal saya mengatakan buat saudara hari ini. Ayo, saudara. Kita belajar untuk mengerti firman Tuhan lebih dalam lagi. Amin. Saya tidak mau panjang lebar. Karena saya tahu ini yang Tuhan mau. Supaya saudara sama saya realize, jangan pernah menghakimi diri orang lain. Tapi koreksi introspeksi diri saudara.
supaya saudara bisa masuk surga, nama saudara tercatat di buku kebudukan, tercatat di dalam buku kehidupan, saudara hidup di dunia, apa yang hilang dikembalikan Tuhan di tahun 2024. Amin saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan, jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Mari kita bangkit berdiri, yuk kita mari berdiri sama-sama, kita akan masuk tubuh dan darah Yesus. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Buat saudara yang ada di live streaming, kalau saudara ada teman sahabat dan ada beberapa teks yang masuk di WA saya kadangkala suka lupa, saudara mohon maaf, dan saya mau beritahu pumpung saya ingat, kalau saudara mau ikuti YouTube-nya Miracle Center, ada di Miracle Center USA TV. Sekali lagi saya katakan, Miracle Center USA TV setiap hari, waktu di Amerika jam 8 malam dan waktu Indonesia jam 11 karena apa namanya daylight saving. Tapi kalau di sini mundur berarti jam 10, tapi sekarang ini di Indonesia jam 11. Gitu ya saudara. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own. Come with your own special way. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Strength and your power. Come with your own God, with your own special way. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa, janji-Mu kepada gereja-Mu khususnya di gereja JKM mereka sendiri di mana ada dan berada. Baik yang ada di LA, baik yang ada di Irvine maupun yang di Hayward, yang Sacramento maupun Burlingame. Tuhan kasih setia-Mu boleh turun atas kami. Kami bersyukur kalau kami diperhatikan. Kami bersyukur kalau kami diberi tahu apa yang harus kami perbuat. Kami bersyukur dengan cinta kasih-Mu yang luar biasa. Sungguh Engkau membuat kami berharga di mata-Mu. Dengan kenyataan demi kenyataan, dengan kebenaran demi kebenaran, dengan real mereka menikmati apa yang sudah Kau katakan untuk gereja-Mu. Apa yang hilang di tahun 2023 akan kembali tahun 2024. Engkau memang dahsyat Tuhan, Engkau memang luar biasa, Engkau boleh ajaib, agung, kudus, suci. Engkau membawa umat-Mu di tempat ini untuk saling berbagi beban. Kami bersama-sama di sini, ringan sama cincin, berat sama dipikul, susah sama susah, senang sama-sama. Tuhan, bawa kami gereja ini pada kisah para Rasul, di mana kami saling tolong menolong, memperhatikan satu dengan yang lain, melakukan sesuatu yang benar, yang baik, yang sungguh sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan ini Tuhan sungguh berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami rindu, kami bersuka cita karena umat-Mu Kau lawat, Kau jamah. Kita kuat sina Maya tahu tua tasi hatu anaka dua tasina. Begitu besar penyertaan-Mu akan kami. Biarlah kami belajar untuk mengasihi-Mu Tuhan. Bukan hari ini sampai nafas kami berhenti. Kami mau melakukan kebenaran sekalipun itu berisiko buat kami. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah mempermalukan orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami masuk dalam tubuh darah Yesus. Layakkan kami, kuduskan kami, sucikan kami. Supaya kami sungguh berkenan di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya, setelah pun juga saat sakit, Dia mengangkat perjamuan dan Dia juga berdoa lewat perjamuan yang sama.
Kami berdoa, kami semua mempercayai lewat tubuh darah Yesus ada kuasa, ada mujizat. Sudah begitu banyak bahkan mati dibangkitkan lewat tubuh dan darahmu di tempat ini. Bukan hanya satu, bahkan dua, tiga Tuhan. Sungguh luar biasa. Biar kami menghargai dengan tubuh dan darahmu ini. Kami respon dengan tubuh darahmu. Kami tidak pernah memberikan ruang kepada iblis. Kami tidak mau melakukan dengan tradisi atau rutinitas. Tetapi kami mau melakukannya dengan sungguh sakral di hadapanmu. Maka dari itu saudara, datanglah kepada Tuhan dengan ketulusan hatimu. Rendahkan dirimu dan syukuri rahmatnya, baik tidak baik. Rahmatnya selalu benar adanya dan baik selalu. Mari ikuti doa saya, Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa saya. Layakkan saya, kuduskan saya, sucikan saya, masuk di dalam tubuh dan darah Yesus. Saya percaya, lewat tubuh darah Tuhan Yesus, ada kuasa, ada mujizat. Firman-Mu berkata, dengan mulut mengaku, dengan lutut bertelut, Yesus Kristus Tuhan, aku diselamatkan. Bahkan firman-Mu juga berkata, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, aku akan putihkan kamu seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kusumba, akan Tuhan putihkan seperti bulu domba. Dan kami percaya Tuhan, hari ini juga dosa kami sudah diampuni. Mari angkat tubuh dan darah Yesus tinggi di atas kepala kita. Yang belum dapat sudah bisa minta kepada ketua penerima tamunya. Kami angkat tubuh dan darah Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kami, karena Engkaulah kepala kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib. Pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa kami, mengangkat kutuk kami, menyembuhkan penyakit kami, dan memberkati buah tangan kami. Bahkan yang hilang tahun 2023, kau akan kembalikan tahun 2024. Apapun yang dikerjakan keluarga kami diberkati, sampai ke anak cucu kami gak pernah minta-minta. Dan diberikan kesehatan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, yang kami angkat ini adalah tubuh dan darah Yesus. Semua katakan, amin. Silakan duduk masing-masing berdoa, minta kepada Tuhan apa yang menjadi keinginan saudara. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own. Come with your own special way. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit. Holy Spirit, I pray. Come with your strength. Come with your strength and your power. Come with your own. Come with your own special way. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, saudaraku. Haleluya. Shinaya lama sudah. Holy Spirit, I need you. Rabarwata santa karuna. Kristus 11:27-30 mengatakan barang siapa dengan cara tidak layak makan roti minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menyucikan dirinya sendiri, dan sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit meninggal. 1 Korintus 11:23-24 mengatakan, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia disahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mencacahkan dan berkata, inilah tubuhku yang
yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini merupakan peringatan bagiku. Mari saudara angkat tubuh Tuhan Yesus tinggi-tinggi di atas kepala kita. Sesuai dengan Matius 26 ayat 26 kata Yesus pada mereka, akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku ia tidak akan hapus selama-lamanya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini merupakan peringatan bagiku. Mari kita ucapkan bersama-sama. Sesuai dengan Roma 10 ayat 8. Dengan iman saudara, di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita, untuk kesempurnaan tubuh kita, jiwa kita, dan roh kita sebagai sarana untuk kebangkitan kita pada akhir zaman, untuk menuju awan berjumpa Tuhan Yesus, untuk masuk surga. Tubuh Kristus tertombak, tertikam di atas kayu salib, agar tubuh saya dibebaskan, terkapar di rumah sakit, dibebaskan dari kutuk maut, dibebaskan dari kutuk penderitaan, dibebaskan dari kutuk kebangkrutan, dan juga dibebaskan dari microchip. Saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, saat sofar dibunyikan di kerajaan surga, saya minta seluruh telinga rohaninya, seluruh keluarga besar saya dan keluarga saya dibukakan untuk mendengar sofar itu. Demi nama Tuhan Yesus, tidak ada satupun yang tertinggal. Semuanya terangkat bersama-sama. Jika di dalam keluarga saya ada yang belum kenal Tuhan, jangan keraskan hatinya Tuhan. Berikan hati yang lemah lembut untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jika di dalam keluarga saya ada yang suam-suam kuku, saya minta berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran yang baru, takut akan Tuhan ada di dalam kehidupan mereka. Demi nama Yesus, saya berdoa untuk seluruh keluarga saya, dari suami, istri, sampai ke anak-anak saya, sehat walafiat, tidak sakit-sakitan, tidak sakit berat, tidak pernah keluar masuk rumah sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati dengan kesehatan yang berlimpah-limpah seluruh keluarga saya. Dan jika saya tua nanti, saya minta sehat, tidak utang, bahkan meninggalkan warisan kepada anak cucu saya dalam nama Yesus. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus yang datang dari surga, turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya, dan memberkati seluruh keluarga saya, dari suami istri sampai ke anak-anak saya, diberkati dengan berkelimpahan. Apapun yang hilang di tahun 2023 akan dikembalikan di tahun 2024 dalam nama Yesus, dan diberkati juga dengan kelimpahan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Saya percaya yang saya angkat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Come Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I pray. Kami berdoa with your strength and your power. Untuk raita tanda juga, nyatakan kuasamu Tuhan. Dia rindu kemurahanmu, anugerahmu. Sembuhkan raita tanda juga Tuhan. Kalau Stella, Cesar, Yuli, kau sembuhkan. Kau akan menyembuhkan yang sama Tuhan. Untuk raita tanda juga, biarlah belas kasihanmu boleh terjadi atas hidupnya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasamu, mujizatmu terjadi. Dalam nama Yesus, ini tubuh Tuhan Yesus. Satu peritu
Matius 11:25-26 mengatakan demikianlah Tuhan Yesus mengambil cawan sudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimuliakan oleh darah Tuhan Yesus. Perbuatan ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan Tuhan. Sebab setiap kali kau minum cawan ini kau memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bagaimanakah kita membalas kepada Tuhan Yesus atas segala kebajikannya? Kan kita angkat darah Tuhan Yesus tinggi-tinggi menyerukan nama Tuhan Yesus yang akan membalas kita kepada Tuhan terhadap seumatnya. Tuhan Yesus mengatakan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita ucapkan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan kekal untuk pengampunan segala dosa-dosa kita serta untuk kesucian kita. Darah Yesus mengalir dari kepalanya yang dimahkotai duri. Kami adalah putra mahkota kerajaan surga. Kami semua akan seperjamuan di kerajaan surga dengan iman. Yesaya menubuatkan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakit saya jika hari ini juga sembuh. Raita tandaju pun juga sembuh hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Semua sakit penyakit, virus-virus, kuman-kuman, tumor, cancer, liver, leukemia, alergi, asam urat, darah tinggi, kolesterol, diabetes, semua sakit penyakit jantung, semua sakit penyakit alergi, semua artritis dalam nama Yesus kami tolak. Tidak boleh ada di dalam keluarga saya. Keluarga saya sehat walafiat, diberkati Tuhan dengan kesehatan yang berlimpah-limpah. Maka dari itu saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus yang datang dari surga turun ke dalam dunia, diolok, dihina, ditikam, diberikan mahkota duri, mati di atas kayu salib, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, menyatakan dirimu adalah Tuhan yang sudah menghapus dosa saya, mengangkat kutuk saya, menyembuhkan penyakit saya dan memberkati seluruh keluarga saya dari suami istri sampai anak-anak saya. Buah tangannya diberkati, tidak ada satupun keluarga saya sampai ke anak cucu saya yang minta-minta dan apa yang hilang di tahun 2023 dikembalikan di tahun 2024 dalam nama Yesus. Saya percaya yang saya angkat ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Come Holy Spirit, I need you. Come Holy Spirit, I pray. Kami berdoa juga Tuhan untuk Raita Tandaju. Sekalipun kami tidak pernah kenal, sekalipun kami tidak pernah bertemu, tapi kami percaya kami akan kenal dan bertemu di dalam nama Yesus Kristus. Sekalipun mereka ada di Maryland Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Kami mengasihi umat-Mu. Kami berdoa dengan sungguh-sungguh. Sembuhkan Raita Tuhan. Biar kasih anugerah-Mu boleh turun. Supaya nama Tuhan diberitakan. Supaya nama Tuhan disaksikan. Biar kasih-Mu anugerah. Sayangi Tuhan. Biar kemurahan-Mu terjadi dan kami percaya. Dalam nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus yang menyembuhkan apapun penyakitnya. Demi nama Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Holy Spirit, I need you. Mari suara angkat tanganmu tinggi kata bersama-sama. Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come with your own special way. Tinggi
Ketat, sama-sama kita berdoa untuk Raita Tandaju. Tuhan, kami menyatikan hati kami mesti nyanyikan nyanyian ini dengan sok. Kami berdoa untuk Raita Tandaju, sekalipun kami juga tidak ada yang mengerti, tidak pernah kenal, tapi kami tahu bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Kami tahu, kami mau sehati sepakat, seia sehati Tuhan. Saat ini ada di ruang ICU, saudara kami, orang yang percaya akan Tuhan, biar di masa umurnya dia merasakan kasih Tuhan yang besar. Jamah Tuhan, sehati sepakat seia sekata, kami percaya Ibu Raita sudah sembuh saat ini. Dalam nama Yesus, Ibu Raita sudah bisa berjalan saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Raita sudah dipindahkan, tidak ada di ICU lagi. Hari ini dia pulang, ketemu sana familinya. Di dalam nama Yesus, umatmu berdoa, umatmu menyembah, umatmu mengagungkan Engkau. Dan kami percaya hari ini juga, jam ini juga, Raita sudah disembuhkan Tuhan, dalam nama Yesus. Holy Spirit, I need you. Haleluya. Come Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Santa Bada Sina Bada Sina in the Holy Spirit. Kehidupan mereka, dan kami percaya Tuhan, tahun 2024 terobosan hidup mereka, apapun yang mereka alami, apapun yang mereka rasakan, apapun yang mereka harapkan, kami percaya Tuhan, Tuhan akan membuka jalan di tahun 2024. Tuhan akan mengangkat hidup mereka, buat tangannya diberkati, bahkan apa yang tidak terbayang dari mereka diberikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus mengatakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Jemaat berkemenangan, percaya mujizat, dan hidup berkelimpahan. Lihat kiri kanan, that's you. Haleluya. Silakan duduk saudara. Siapa membawakan pengumuman hari ini? Shalom Adi, shalom juga yang di live stream. Sebelum saya akan berdoa, kembali untuk mengingatkan untuk next Thursday, Februari 1, itu kita akan menghadiri, siapa yang bisa hadir, dan karena kami tahu itu hari kerja, tapi Ibu Grace sangat mengharapkan untuk jemaat yang bisa hadir, untuk ada acara viewing dan memorial service, mulainya jam 11, viewing jam 12 itu memorial service-nya, dan setelah itu ke penguburan, dan setelah dari penguburan jam 4 untuk ada celebration, kita makan bersama di sini, dan lagi di buku acara di sini yang mana sudah dicantumkan, keluarga meminta untuk ada pujian untuk jemaat, siapa yang hadir, nanti kita akan menyanyi One Day at the Time. Itu memang sudah ada di choir, tapi jemaat siapa yang mau hadir, kita sama-sama akan membawakan lagu ini. Karena ini sudah dimasukkan di buku acara. Mungkin ada jemaat yang bertanya, tidak dilakukan di sini untuk memorial service-nya. Karena Pak Carter Johnson, suami dari Bu Grace, dulunya memang dia bergereja di Calvary, jadi mereka yang handle. Tapi kita dikasih kesempatan untuk kita bisa pula ambil bagian untuk membawa pujian. Dan lagi, untuk ada pengumuman lagi, kami minta nanti habis ibadah, habis makan, itu kita sama-sama akan kerja bakti. Untuk selama ini kan masih ada pohon natal dan dekorasi semua, untuk pada setelah ibadah, untuk kita sama-sama akan membereskannya.
Dan lagi menghimbau dari Bapak Pendeta lagi, udah contoh seperti Ibu Stella, tolong bagi jemaat yang merasa memang perlu dalam doa, khususnya yang sakit yang sungguh serius, kecuali sakit gigi kali ya, gak usah bilang ke pendoa, tapi mohon supaya kita tahu, supaya kita pula bawa dalam doa. Kalau giliran sakit gigi aja pakai bilang, sorry Bu Luisa kemarin gak ke gereja, soalnya sakit gigi, gitu. Giliran sakit yang berminggu-minggu gak nongol, diem-diem. Jadi tolong, supaya kami tahu, seperti contoh dulu almarhum Pak Janar, mereka kasih tahu dan kami continue hampir tiap bulan datang untuk bawa dalam doa. Dari waktu penduduk di rumah sakit atau di mana. Itulah kerinduan kami sebagai kami pendoa syafaat. Jadi bukan untuk mendoakan yang baik-baik saja. Yang baik pun kita akan mendoa akan semuanya menjadi baik. Terima kasih. Mari kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kembali kami mengucap syukur. Kami punya Allah yang sungguh sangat amat baik. Kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam menyertai dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan saat ini kami telah memasuki lagi tahun di bulan yang baru ini. Terlebih kami seluruh jemaat-Mu ini Tuhan Yesus, yang dari ketahun ke tahun, setiap di awal tahun, kami melakukan doa puasa. Biarlah doa puasa yang kami lakukan ini Tuhan Yesus, bukan hanya rutinitas, tapi kami akan meraih lagi kemenangan, meraih lagi berkat-berkat Tuhan, meraih lagi kesehatan, meraih segala apa yang kami telah lewati di tahun-tahun yang lalu, kami akan meraih lagi di tahun yang baru ini, untuk dengan doa puasa yang kami lakukan, biarlah apa yang telah hilang akan kembali lagi pada kami, biarlah kesehatan kami, finansial kami, keluarga lepas keluarga, begitu pula dalam kehidupan anak-anak kami, dalam pendidikan kami, bahkan dalam pekerjaan kami, kami sangat yakin dan percaya kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan segala apa yang jadi kerinduan kami. Kami selalu sehati, sepikir, seroh dalam pelayanan kami, dalam visi pelayanan kami, jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan hidup berkelimpahan. Kami akan raih dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pula Tuhan Yesus kebenaran firman yang selalu disampaikan, baik melalui Bapak Gembala kami, Ibu Gembala kami, melalui Pak Troy, Pak Andreas, di dalam nama Tuhan Yesus. Bukan kami hanya menerimanya di saat kami duduk mendengarkan di rumah-Mu, tapi kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga dengan itu pula kami bisa melakukan, kami menjadi terang kehidupan kami di mana Kau tempatkan kami berada, baik dalam pekerjaan kami, dalam tetangga kami, di dalam pergaulan kami, biarlah kami terus jadi alat, jadi terang-Mu, untuk kami terus nyata dalam persekutuan yang indah dalam rumah-Mu ini, jemaat berkemenangan, percaya mujizat dan kelimpahan, kami akan menjadikan pula alat-Mu untuk Kau tempatkan kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus pada siang hari ini lagi Tuhan Yesus, Kau telah memberikan kenyataan dari kemuliaan-Mu lagi, kemenangan demi kemenangan yang diraih oleh saudari kami, ibu kami Stella, bahkan bagi mereka yang masih dalam pergumulan, dalam penyakit mereka, beban mereka, kami sangat yakin dan percaya dengan kami telah mengikuti lagi tubuh dan darah-Mu pada siang hari ini, kami akan raih dan kami akan rasakan dalam kehidupan kami, sehingga itu menjadikan kesaksian dalam kehidupan kami, dalam kami berada di mana saja berada. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu ini lagi, biar terus kami bisa berbuat baik, walaupun kami masih banyak kekurangan kelemahan, tapi kami sangat tahu bahwa Tuhan kami yang sangat amat baik, yang selalu mengajar, mendidik kami, sebagai begitu pula kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, biarlah itu terus akan melekat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kehidupan kami ini Tuhan Yesus, Kau pakai lagi untuk memuliakan nama-Mu. Seperti bagaimana dalam firman-Mu dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, aku akan memberitahu kepadamu hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang tidak kami ketahui. Kami sangat aminkan Tuhan Yesus, tanpa kami pikirkan, tanpa kami tahu, Engkau telah menyediakan dan Engkau telah memberikan dalam kehidupan kami, asalkan kami terus senantiasa berjalan selalu menurut kehendak-Mu. Kami senantiasa selalu dalam kehidupan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan Yesus, di mana kami lahirkan, yang mana sebentar lagi akan menggunakan pemilihan presiden, biarlah
Kau akan memilih untuk presiden yang lebih lagi baik untuk bangsa kami Indonesia. Sehingga kami bangsa Indonesia pula bukan hanya menjadi bangsa yang baik, terlebih untuk bangsa yang banyak jiwa lagi dimenangkan, diselamatkan. Bahkan untuk di mana kau tempatkan kami di Amerika ini Tuhan Yesus, kami tahu lagi pada tahun ini pula ada pemilihan presiden. Biarlah presiden yang kau pilih lagi nanti yang berkenan kepadamu. Bahkan seluruh bangsa di seluruh dunia ini Tuhan Yesus ada milikmu. Biarlah semua kepimpinan yang ada dan tertinggi sampai yang rendah, mereka memimpin dengan takut akan engkau. Tak lupa terus kami berdoa bangsa pilihanmu, bangsa Israel, biarlah melalui tahun dari tahun ini, kembali banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, akan mengenal akan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah sepanjang minggu berjalan ini, segala aktivitas yang kami lakukan, senantiasa engkau selalu menyertai melindungi. Tak lupa kami berdoa untuk pelayanan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, di Indonesia, senantiasa engkau bungkus dengan darahmu yang kudus, dalam kesehatannya, dalam segala kejahatan apapun, jauhkan Tuhan Yesus. Begitu pula akan mengadakan malam kasih untuk Sumba. Kau berkati dengan semua apa yang telah dikoordinir oleh acara ini. Kiranya semua berjalan dengan baik. Bukan hanya untuk kepentingan dalam AMCM gereja yang ada di Jakarta, Indonesia, tapi untuk pelayanan di mana saja berada, khususnya dalam pelayanan yang sedang kami lakukan di Sumba, saudara-saudara iman kami di sana. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kesemuanya ini boleh jadi karena kasih mulia kemuliaan-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami pada siang hari ini. Biarlah kini kami terus akan dipertemukan dalam ibadah kami. Minggu depan pula kami berdoa untuk hamba-Mu Pak Mel Atok akan bersama dengan kami. Biarlah kau pakai lagi dia Tuhan Yesus, selama dia di Amerika untuk mengebarkan Injil. Kau pakai lagi banyak jiwa lagi dimenangkan, diselamatkan. Kami sangat bersyukur telah selamatkan kami. Terlebih untuk melalui pelayanan hamba-Mu ini pula, untuk banyak jiwa-jiwa dipertobatkan, untuk mengenalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Come Holy Spirit, I need you. Saya mengundang Pak Budi boleh maju ke depan. Mari kita panggil bersama-sama sebelum kita melihat doa berkat saudara. Holy Spirit, I pray, come with your strength and your power. Come with your own special way. Come Holy Spirit, come. Terima kasih Tuhan, kau sudah menambahkan umur 1 tahun. Biar kasih anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Kau lawat, kau jamah. Takut orang Tuhan ada dalam hidupnya. Dan terima kasih utamakanmu 1 tahun dengan kasih anugerah daripada-Mu. Berkati buat tangannya, apa yang dilakukannya selalu berhasil. Terima kasih Tuhan, apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan, apa yang hilang di tahun 2023 akan didapat di tahun 2024 dalam nama Yesus. Amen. Come Holy Spirit, come Holy Spirit, I need you. Mari angkat kedua tanganmu tinggi ke atas, baik di seluruh streaming maupun di tempat ini, dan ambilkan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati apa lakukan, diberkatilah kesehatanmu juga berlimpah-limpah, dan juga diberkatilah rohmu hari ini, sekarang sampai selama-lamanya, dan juga diberkatilah yang ada di seluruh streaming. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua katakan, amin. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou, how great thou art, how great thou art. Jesus,
hidup.